terkenal. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Sebelah kiri namanya Brahma, kanan Kubara. Brahma Kubara. Hidupnya di dalam air bentuknya ikan, lumba-lumba bukan ikan. Mamalia, naik. Lumba-lumba ikannya mendatar, ikan tegak lurus, kenapa semua pergunakan paru-paru. Panggil namanya lumba-lumba atau dolphin. Lagi di sana mempersiapkan ada lingkaran. Mereka akan berlomba berapa lingkaran. Mana tepuk tangannya semua lagi? Awas, yang di depan, yang di VIP, yang berhadapan agak mundur. Ini dia. Apa? Lumba-lumba, dia mempunyai sifat alam, tolong menolong. Penasaran? Yuk, saya ingin ramainya, kita ingin tepuk tangan semua. Jalanan arah tangan kiri walaupun di udara berakar. Ternyata pelipur lumba-lumba dia juga pintar menggendong bola. Pengen tahu? Yuk kita ini tepuk tangan semua yuk. Kita tahu lumba-lumba mamalia air yang cerdik, mamalia air yang lincah. Kecerdikan kelincahan akan diuji sama pelatih untuk mendeteksi keberadaan ikan. Awas yang dikasih tahu pelatihnya, yang dibawanya mama, adik, atau pindah dulu sejenak ke pojok. Nanti kecepatan dikasih tahu sama pelatihnya. Nah, ini dia. Perhatikan. Nih. Ikan. Mengerti? Sampai dikasih tahu pelatihnya berangkat. Waktunya belajar perhitung. Di situ ada alatnya nih, mau dites. Nih caranya. Tes. Nah itu dia. Pelatihnya mau minta soal sama penonton berapa tambah berapa. Yang penting hasilnya di bawah 20 atau pas 20 boleh. Yuk belas ini siapa yang mau ngasih soal.